Oke, dapat kiriman dari Pekanbaru. Pekanbaru Riau ya. Ini ngirim ECU bekas, SCU-nya bawaan. Ini kan karena kasusnya ECU yang asalnya dia rusak terus beli ECU bekas. Ini connect ya remote sama SCU, tapi sayang nggak connect. Ya, itu dia enggak connect, enggak sinkron. Kalau connect ini full pomnya nyala ya. Full pomnya nyala, jadi ID-nya ini sinkron. Misalnya 111 dia 11. Kalau kayak gini ini 11, ini 112. Jadi enggak sama ya. Kalau mau sama diapain ya harus di reset. Nah, kalau sudah di reset baru full pomnya nanti aktif. Kalau kayak gini ya knob bisa di-on kan. Knob on, tapi motornya tetap enggak bisa nyala ya, itu aja. Oke, kita proses reset dulu. Oke, kita cut. Ini jamnya ya masih bungkusan pakai solasi plastik ini. Kita bantu reset karena kita menerima jasa reset ID ECM ataupun punya remote bekas yang mau dipakai lagi bisa. Oke, proses resetnya sudah ya. Kita cabut. Nah ini kosong-kosong ya, ini ID ECM nya udah kosong-kosong seperti itu baru. Nah ini bunyinya beda ya, tit 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 tit, itu bunyi pendaftarannya kayak gini ya. Ya udah selesai, coba kita knob on, full pom udah nyala ya, ini udah connect, ini udah terisi ID nya misal 123, ini udah 123, udah sinkron. Ini kita matikan dulu ya, ini off, knob on lagi, knob on, full pom nyala, ini udah nggak teriak lagi, beres ya, udah di reset. Terima kasih yang dari Pekanbaru Riau mau reset ID ECM ya. Kita siap kirim balik. Terima kasih Hafiz Motor. Bagi Anda yang kehilangan remote Aero Classic, Rigo Basic and Max, Scoopy dan lain-lain, kontak saja kita di sini. Ini nomor kontak yang bisa dihubungi ya Mas Bro ya, dicatat.